Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini, sesuai dengan judul yang udah kalian lihat, aku mau share ke kalian tentang salah satu produk dari Haijin. Nah, sebelumnya aku udah pernah bahas tentang produk dari Haijin ini, tapi aku pengen review lagi produknya satu persatu. Kali ini aku mau ngebahas serumnya dari Haijin, Blazing Oxford Enrich Serum. Dan ini tuh udah sekitar 3 mingguan aku pakai. Kira-kira gimana ya hasilnya di wajah aku? So, buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini dan tonton terus video ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa juga untuk diklik tombol subscribe di bawah dan diaktifkan notifikasinya. So, langsung aja kita mulai. Haijin Blazing Oxford Enrich Serum ini tuh merupakan skincare dari Korea yang menurut aku itu cocok banget nih buat kalian yang ingin perbaiki tekstur dan juga ingin mencerahkan dan membuat kulit wajah kalian itu terasa lebih sehat. Menurut aku ini tuh cukup rekomendasi sih. Packagingnya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi dia itu datang dengan box dan juga di dalamnya itu ada botol kaca transparan gitu dengan pipet di atasnya. Boxnya sendiri sih ini tuh cukup simple banget, tapi dia itu informatif. Jadi di bagian belakangnya itu udah ada nomor BPOM dan juga udah ada keterangannya berbahasa Indonesia. Sementara untuk packaging bagian dalamnya atau botolnya itu, dia tampilan depannya itu kurang lebih seperti ini. Dan menurut aku ini tuh cukup mewah banget, cukup elegan banget, dan aku suka banget sama desainnya. Untuk ukurannya sendiri, dia ini berukuran 30 ml, dan menurut aku ini tuh cukup lumayan agak besar gitu ya guys. Sementara untuk teksturnya sendiri, dia ini tuh teksturnya sedikit watery dan kayak warna coklat, tapi coklat transparan gitu. Dan untuk aromanya sendiri, dia ini tuh kayak ada aroma-aroma rempah-rempah gitu, dan kayak ciri khas banget. Tapi menurut aku ini tuh masih seger-seger aja dan nyaman-nyaman aja dipakainya. Ketika diratakan di tangan aku, dia ini juga super lembut banget dan mudah diratakan. Menurut aku kayak ada sedikit cooling sensasinya gitu. Untuk aromanya sendiri sih ketika diratakan dia itu masih nempel, tapi nggak bikin kita tuh kayak menyengat banget aromanya, nggak sama sekali. Serum ini tuh ternutrisi oleh Nelumbo Nucifera Lotus Seed Germ Extra dan Botanical Sport yang membuat tekstur kulit menjadi lebih lembut. Selain itu juga, dia ini tuh memberi kelembapan dan nutrisi secara intens pada kulit sehingga kulit wajah terasa lebih cerah dan bersih. Serum ini juga mengandung centella asiatica, niacinamide, dan juga adenosin. Nah, dia ini juga berfungsi untuk menyamarkan garis-garis haus atau penuaan yang ada di wajah kita. Jadi cocok banget nih buat kalian yang lagi pengen meremajakan kulit wajah kalian. Kalau menurut aku sih serum ini tuh benar-benar kompleks banget karena semua yang kita butuhin itu tuh ada dalam satu kemasan ini. Kayak dia itu ada kandungan niacinamide-nya, kemudian ada kandungan adenosinnya juga, dan dia itu gak cuma bikin kulit wajah kita menjadi lembab, tapi dia ini juga dapat mencerahkan dan juga dapat menyamarkan garis-garis halus yang ada di wajah kita. Jadi intinya tuh kayak bikin kulit wajah kita itu lebih sehat dan juga dapat meremajakan kulit wajah kita. Oh ya, untuk harganya sendiri ini tuh Rp199.000 dan ini tuh aku order di Haijin Indonesia. Nanti Instagramnya bakal aku taruh di sini. Jadi kalian kalau misalnya informasi yang aku kasih ke kalian itu agak kurang, kalian bisa langsung tanya ke adminnya. Cara pakainya sendiri, biasanya sih aku ada dua cara gitu ya guys. Yang pertama kalian bisa langsung ambil aja, terus kalian bisa tetes-tetesin langsung ke wajah. Tapi biasanya yang sering banget aku pakai, aku biasanya sih taruh di tangan kayak gini. Tapi pastiin dulu kalau tangan kita itu udah bersih. Abis itu langsung aja kita gosok-gosok kayak gini dan kita aplikasikan di wajah. Ketika diaplikasikan di wajah aku ngerasanya dia itu gampang banget diratain ke seluruh permukaan kulit wajah aku. Dan dia ini juga mudah meresap, jadi pas hasil akhirnya tuh sama sekali nggak lengket gitu loh guys. Dan kira-kira apa aja ya hasilnya yang aku rasain selama aku menggunakan serum ini? Menurut aku sih sedikit agak ngefek ya guys di wajah aku, jadi aku tuh nggak sia-sia buat order Haijin Blazing Oxford ini. Sebelum aku menceritakan gimana hasilnya aku menggunakan serum dari Haijin ini yang Blazing Oxford, aku menggunakan serum ini tuh di pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur. Nah, efeknya yang aku rasain ketika aku malamnya pakai serum ini dan paginya aku lihat wajah aku ngerasa sih kayak kulit wajah aku tuh terasa lebih bersih
dan terasa lebih lembab dibandingkan sebelumnya. Kemudian kulit wajah aku yang kering pun kayak terasa lebih halus, dan dia ini tuh terasa kayak lebih kenyal gitu loh guys dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau misalnya kalian sering banget nonton video aku, kalian pasti tahu ada beberapa video yang aku ceritain bahwa aku tuh kayak sedikit ada bintik-bintik gitu loh guys di area sini. Nah, ini tuh memang masih sedikit kelihatan, tapi menurut aku setelah aku menggunakan serum dari Hey Jam Blazing Oxford ini sedikit agak berkurang. Karena aku serum ini tuh dia juga bagus untuk memperbaiki tekstur kulit wajah. Itu sih yang aku rasain ya guys. Tapi balik lagi, yang namanya skincare itu bisa jadi cocok di aku, gak cocok di kalian, atau cocok di kalian, gak cocok di aku. Karena setiap jenis kulit itu berbeda. Tapi buat kalian yang udah pernah coba, jangan lupa untuk komentar di bawah ya, gimana pengalaman kalian menggunakan serum ini. Serum ini tuh bisa mencerahkan gak sih kak? Jujur aja serum ini tuh dapat mencerahkan. Jadi dibandingkan sebelumnya, wajah aku itu terasa lebih cerah dibandingkan sebelum aku menggunakan Blazing Oxford serum dari Hygin ini. Oke guys, cukup sekian dulu video aku kali ini. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka jangan lupa untuk di like dan di share ke seluruh sosial media kalian. Dan pastinya jangan lupa juga untuk diklik tombol subscribe di bawah dan diaktifkan notifikasinya. And see you on my next video.